pemusnahan yang kita laksanakan hari ini adalah pemusnahan hasil penindakan yang dilakukan oleh beberapa kantor kita, termasuk kantor wilayah sendiri juga melakukan penindakan, dan kantor tempat pelayanan, kantor pelayanan Kuala Langsa dan kantor pelayanan Labu. Hasil dari tangkapan mereka, hasil tindak upaya yang dilakukan di lapangan, maka hasilnya, karena itu adalah barang tindak pidana, maka hari ini kita musnahkan untuk kita hancurkan dan kita buang. Jadi itu proses yang terjadi, dan kita terus akan melakukan itu untuk upaya sebagaimana target nasional. Kita punya target agar penyebaran atau peredaran rokok ilegal di pasaran tidak boleh lebih dari 3%. Kita akan tekan terus, malah kita tekan sampai 0. Jadi target tahun ini adalah 3%. Maka kita melakukan gerakan menggempur rokok ilegal.